liburan sama 2 hari udah habis hari ini. Apakah ada permintaan? Nah, gini. Seperti yang dibahas kemarin masalah somasi itu juga sebetulnya Bang Sandy dan ini nih Bang Adrianus yang tahu persis masalah somasi itu seperti apa. Kalau Bang, coba Bang Adri jelasin masalah somasi. Baik. Kalau yang terkait somasi sampai dengan hari ini kita belum menerima somasi. Jadi terkait kalau somasi ini kami hanya menunggu untuk kami pelajari. Itu aja. Artinya belum menerima ya. Sekarang kalau untuk permintaan maaf, tapi sampai sekarang kan kita belum menerima somasi itu. Kalau kita sudah menerima somasinya, baru kita pelajari. Bang, kemarin Bang Milano kan bilangnya somasi terbuka, Bang. Kalau yang kita tahu kan somasi terbuka itu tanpa harus surat yang ditujukan ke yang disomasi, Bang. Melalui media pun udah termasuk somasi, karena sifatnya terbuka, Bang. Benar, gimana tanggapan, Bang? Tapi sampai sekarang somasi itu belum kami terima. Kalau sudah terima, baru kami pelajari. Kemarin akan lapor balik atau seperti itu? Itu nanti. Itu terlalu jauh seperti itu. Bang, dari Virgonya ada komunikasi sama tendernya nggak sih, Bang? Kan kemarin apa sih? Ada dari Virgonya menghubungi tender apa enggak atau Virgonya? Kalau untuk terkait itu masih nanti, karena somasi itu kan hanya masih melalui media. Jadi kami belum melihat fisiknya. Tapi atas dasar apa sih Virgon mau menunda, maksudnya di tender suruh diam dulu gitu kan? Artinya ada. Ya seperti yang Mbak Adri bilang bahwa kita kalau kita kan sebagai lawyer kan nggak bisa kita seperti yang disampaikan oleh teman-teman media bahwa dengan adanya somasi terbuka kita mesti jawab gitu, nggak kayak gitu. Kita kan sebagai lawyer harus menerima fisiknya dulu seperti apa, terus kita pelajari itu langkah kita seperti apa. Seperti yang Mbak Adri bilang, Bang Adri. Tapi kan itu. Ini kan udah masukkan gugatan cerai juga nih, kan komunikasi dengan apa? Ya. Ada komunikasi apa sih permasalahannya? Enggak, kita enggak bahas masalah itu. Jadi semenjak kita megang kuasa kan 28 April ya, belum lama ya. Jadinya kalau kita untuk menyelami lebih jauh ke dalam, kita belum sampai situ. Makanya nanti kalau ada kesempatan mediasi mungkin akan bisa. Bang, maksudnya juga kan ada BAT, Bang? Enggak kalau juga sendiri. Ada kan maksudnya dia kenapa harus juga cerai kan ada prosedur untuk kenapanya gitu kan? Enggak. Kalau dari Kiper sendiri mungkin ada ungkapan kekecewaan gitu. Beliau no comment ya untuk masalah ini setelah diserahkan kepada Bang Sandy and Tim dan saya dengan Bang Agalan yang Agal ini kita diminta untuk mengajukan permohonan ikrar talak ya atau gugatan cerai ya. Tugas kita di situ dan Ridwan tidak pernah meminta kami atau menerbitkan surat kuasa baru untuk melakukan tindakan apa atau untuk membela kepentingan apa, enggak. Jadi kita hanya diberikan satu tugas saja. Bang, artinya ini sudah merupakan langkah terbaik untuk kita? Iya, karena kan ini rencananya kan ke depan kita bisa baik-baik ya, enggak ada perselisihan apa. Berarti sudah ada komitmen sama Inara? Kalau dari keterangan Bang Sandy sudah. Bang, hari ini Firgon sendiri tidak menampakkan atau tadi sempat diinfo ke kita memang kita aja yang diminta untuk mendaftarkan tanpa kehadiran beliau karena sudah menerbitkan surat kuasa itu aja. Untuk sidang pertamanya nanti Firgon sendiri akan datang nggak? Biasanya dari pengadilan agama kan mewajibkan untuk para pihak hadir ya. Tapi kita lihat nanti pas hari sidangnya. Kita akan sampaikan ke media kok nanti setelah kita dapat undangan dari pengadilan. Jadi pengadilan akan menerbitkan undangan resmi, nanti pasti diinfo juga di media. Bang, sebelumnya kan ada surat pernyataan yang dibikin Virgon itu yang sempat diramaikan itu dimasukin nggak sih Bang? Itu kan ada baris tentang perceraian bahwa akan anak jatuh ke Inara, terus ada nafkah sekian 10 juta, 40 juta. Kita nggak masuk materi itu. Kita nggak masukin materi itu, makanya tadi aku dari awal kan bilang perkara kita terdaftar nomor 1377/G/2023. Kalau untuk info lebih detail minta di humas, karena sifatnya sendiri pengadilan ini nih kalau masalah perceraian dan anak ini kan tertutup, jadinya kita nggak bisa membuka gitu loh, nggak bisa. Tapi kan surat yang dilayangkan sama Inara sendiri itu artinya sah banget datang ke Firgon sendiri dan berperan.
Ya, bisa ditanyakan ke beliau. Bang, apakah akan berkembang bang nanti tentang hak asuh anak itu dan nafkah tadi bang? Kalau jalanin sidang bang? Tergantung siapa yang handle di kemudian hari ya. Kalau misalnya yang handle di kemudian hari melakukan itu, ya kita apa namanya positif thinking aja. Kalau pengajuan dari mana? Belum tahu. Ini yang megang masalah ini kan perkara baru muncul nih. Dan kalau nanti dia pakai pengacara atau tidak, saya juga nggak tahu. Oke. Okay? Bang, tapi sejauh ini sudah ada apa melalui perdamaian belum sih agar rumah tangga keduanya nih bisa berjalan? Belum ada perintah bang. Makanya nanti tergantung dari sidang pertama. Itu dua belah pihak kesepakatan di pertemuan kita ini. Iya. Iya, kalau dari pembicaraan terakhir kita bisa baik-baik. Itu aja. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Kris dan Ardiano.